Sebagai bentuk apresiasi kepada tim pemateri dalam kegiatan non-fisik penyuluhan stunting Posyandu Posbindu di Puskesmas Kuala Mandor B, Ketua Persit Cabang 51 Kodim 1207 Pontianak memberikan plakat dan piagam. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 51 Pontianak, Nyonya Prapti Jajang Kurniawan dalam kesempatan kegiatan non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak memberikan plakat dan piagam kepada pemateri. Piagam dan plakat ini adalah sebagai wujud apresiasi kepada pemateri atau narasumber yang telah berkontribusi dalam acara penyuluhan stunting Posyandu Posbindu di Puskesmas Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Selama proses kegiatan, para pemateri telah menghadirkan bahan edukasi yang disampaikan dan diharapkan akan meningkatkan kualitas peserta pasca acara dilangsungkan. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 51 Pontianak, Nyonya Prapti Jajang Kurniawan dalam kesempatan tersebut juga berharap kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat memetik pengetahuan selama proses acara. Ini wajib, Bu. Jalan kaki minimal 30 menit sampai 45 menit, seenggaknya seminggu 3 kali. Dirinya juga berharap acara sejenis dapat sering digelar agar peningkatan kesehatan di keluarga dapat dipacu, karena kesehatan keluarga merupakan inti dalam proses penyehatan secara nasional. Dalam kesempatan ini, secara khusus plakat diberikan kepada Dr. Yesi FSSPDV dan Kepala Puskesmas Kuala Mandor B, Mawardi. Proses ini juga sekaligus sebagai penutup dari proses kegiatan yang ada. 1, 2, 3. Tim Liputan melaporkan.